وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله الفاتحة على ما نوى علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin din wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mahbub habibi rabbil marbub assalamu warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang tambahnya ilmu, tambah baik untuk diri kita dan tambah baik untuk semuanya. Manfaat dunia akhirah. Amin. Allahumma. Amin. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, Siapa yang tambah ilmu? Ya, tapi enggak nambah hidayahnya. Berarti dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Di antara maksudnya, ilmunya nambah, kok cemasnya nambah itu aneh. Orang kalau ilmunya nambah, seharusnya cemasnya berkurang sampai akhirnya hilang. Karena dia sudah tahu bahwasannya segala sesuatu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tambah tenang karena urusannya dengan Allah. Kalau punya dosa, minta ampun, punya salah, minta maaf, banyak dosa, tinggal tobat, kurang amal, tambah ah, amal, dan semuanya gerak, gratis punya salah sama orang ya tinggal datangi ya minta ma, maaf ini orang kalau punya ilmu maka dia akan nambah amalnya nambah usahanya untuk mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita termasuk yang semacam itu ilmunya nambah semangat untuk mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala sahabatku dimanapun antum berada saat ini kita berada di bulan Syaban Ramadan sebentar lagi, ya. Bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, bulan yang sangat menyenangkan, bulan yang penuh dengan rahmat ampunan, bulan yang surga itu dibagi-bagikan murah. Pintu neraka ditutup juga dengan cara yang mudah. Kapan itu di bulan suci Ramadan? Mudah-mudahan kita semua sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah taat pada Allah taala bersama orang-orang yang kita cintai amin Allahumma amin nah sebelum Ramadan ini Syaban harus kita manfaatkan semaksimal mungkin karena bulan Syaban ini bulan diturunkannya ayat tentang solawat. ya bulan diturunkannya ayat tentang solawat. Jadi sebelum masuk Ramadan, ayat tentang sholawat diturunkan. Ayat yang, ma yang mana? Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi amin. Ayat ini kalau kita bicara kalamullah wahyunya Allah Tentu, diuraikan gak akan ada habisnya. Maknanya akan selalu muncul. Maknanya akan selalu muncul yang baru-baru, yang fresh, fresh, yang segar-segar, dari yang lama maupun yang sampai kapanpun, semuanya pasti in, indah karena munculnya dari kalamullah, pemahaman yang muncul dari wahyunya Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah. Bi pilih mendapatkan ilmu dari Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dijanjikan sama Allah, Allah akan mengajarinya langsung ke dalam hatinya, ke dalam fikirnya, dengan cara-cara yang hanya dipahami oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diterima oleh yang bersangkutan. Kadang-kadang Allah ngajari itu ya lewat kucing. Seperti ada seorang ulama dilihat sholatnya itu khusyuk, tubuhnya enggak bergerak-gerak kalau sholat. Mirip dengan kita. Kita ini kalau sholat kan tubuhnya enggak bergerak, gerak gitu ya. Kapan itu enggak bergerak-gerak? Ternyata kalau kita sholat waktu berdiri, ya tangannya bergerak-gerak. Kakinya bergerak-gerak. Terlampau banyak gerakan kita di dalam so, sholat. Tubuhnya enggak bisa tenang. Sementara yang namanya khusyuk, khusyuknya jasmani dan khusyuknya ruhani bersatu pak, padu. Kalau hatinya khusyuk, tubuhnya juga akan khusyuk. Pernah seorang ulama dilihat ketika sholat tubuhnya itu seperti tiang, gak bergerak. Kalau rukuk ya seperti tiang, gak bergerak. Semua posisi dia tidak bergerak, tenangnya luar biasa. Maka yang kagum pada sholatnya ulama tadi datang dan nanya, siapa guru yang ngajarin kamu sholat kok bisa tenangnya semacam ini? Ulama tersebut mengatakan kucing. Coba kalau kita bilang belajar sholat dari kucing, kira-kira dianggap aneh atau enggak aneh itu. Kamu sholat yang ngajarin siapa? Kucing gitu ya. Mungkin sekarang bisa jadi bahan olok-olokan kalau kita ngomong semacam itu. Tapi ulama ini jujur, memang Allah ngasihnya ilmu lewat lewat kucing, menyadarkannya itu lewat kucing. Kok bisa kucing jadi guru mau sholat? Iya, saya lagi duduk, di depan saya ada seekor kucing yang berada di depan lubang tikus. Ya, lubang mondar mandirnya tikus, keluar masuknya tikus. Kucing tadi karena pengen dapat tikus, maka dia tubuhnya tidak bergerak, nunggu tikus keluar. Kucingnya khawatir kalau bergerak, nanti tikusnya tahu, jadi tikusnya enggak jadi keluar. Maka kucingnya bisa tenang, ya kucingnya bisa tenang. Lah, kalau kucing saja di hadapan tikus bisa tenang, masa saya di hadapan Allah kok enggak bisa tenang? Menunggu surganya, menunggu rahmatnya, menunggu ampunannya, biar Allah itu... Memberi saya semua itu, kok saya nggak bisa tenang. Berarti, saya kalah sama kucing. Sejak hari itu, saya berjuang meniru tenangnya kucing di hadapan tikus. Ya, saya pakai untuk men, eh, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai saya kalah sama kucing. Nah, ini caranya Allah ngajari. Berbagai macam caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang yang ngerti. ya caranya Allah seperti apa. Yang penting hasil maksud yang dituju tidak didapatkan. Nah, di bulan Sya'ban ini di antara makna ayat ya di antara di antara makna ayat innallaha wa malaikatahu di situ ada dua hal. Yang pertama Allah. Yang pertama Allah. Satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain Tuhan itu hanya satu enggak ada Tuhan yang lain di jagat raya di alam manapun Tuhannya hanya Allah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dikatakan di ayat tersebut inallah sesungguhnya Allah lah yang ngomong ini siapa Allah jadi, Allah sedang menceritakan, memberitakan, mengabarkan dirinya sendiri. Sesungguhnya, Allah selalu bersolawat kepada Nabi. Kemudian, Allah menceritakan hal yang kedua: sesungguhnya para malaikat juga selalu bersolawat kepada Nabi. Artinya, satu-satunya Tuhan, gak ada yang lain, selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jajaran makhluk Allah yang tertinggi di bawah Ambiak Wal Mursalin yang khusus yaitu para malaikat selalu bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diterjemahkan bebas Allah mengajak para malaikat untuk bersama-sama solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya beda. Solawat Allah dengan solawat malah ekat dan solawatnya siap siapapun. Lantas apa artinya Allah bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Solawat itu bentuk jamak tunggalnya as-solah. Kalau bahasa Indonesia-nya solat, tunggalnya adalah solat. So solat itu as-solah artinya apa? Doa, -du doa. Jadi Allah bersolawat, Allah lagi mendoakan. Ya Allah lagi men, mendoakan. Nah masa Allah berdoa. Nah artinya lantas apa? Allah mendoakan di dalam ayat tersebut artinya Allah menganugerahkan. Ya Allah menganu menganugerahkan tanpa henti setiap saat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganugerahkan rahmatnya, menganugerahkan karunianya, memuliakannya, mengangkat derajatnya dengan cara-caranya Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik pangkatnya Rasul nambah. Setiap detik pujian untuk Nabi SAW nambah. Kenapa? Karena Allah yang melakukannya. Sehingga tidak ada satupun makhluk di jagat raya ini yang bisa mendekati Tingkat kedekatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah menceritakan malaikat yang khusus, malaikat yang mulia, senantiasa solawat pada Nabi Muhammad SAW. Lantas, apa artinya malaikat bersolawat mendoakan nabi? Lah, doanya apa ini, malaikat? Di antaranya diartikan malaikat mendoakan agar nabi selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sementara nabi enggak pernah punya do, dosa dan tidak mungkin berbuat dosa. Yang kedua, malaikat artinya memintakan anugerah tambahan setiap saat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, artinya malaikat memuji dan memuja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga setiap saat Rasulullah SAW dalam segala keadaan dimanapun dan kapanpun dalam keadaan terpuji karena dipuji oleh Allah dan dipuji oleh para mala malaikat. Nah terus Allah perintahkan Ya, ayuh, halal hey, orang-orang yang beriman, gak semua orang dipanggil. Yang iman, yang percaya, yang percaya dipanggil, dan ternyata gak semua yang percaya terpanggil. Gak semua yang beriman terpanggil. Ada yang menanggapinya biasa-biasa saja ada yang menanggapinya dengan sangat seri, serius. Allah lagi manggil saya. Ada apa ya Allah? Kenapa saya dipanggil? Urusannya apa? Saya dipanggil langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang manggil Allah. Bukan malah malaikat. Allah manggil secara khusus langsung. Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslima. Hei orang-orang yang beriman, duhai orang-orang yang percaya kepada Allah taala, kepada para anbiya, malaikat dan seterusnya, mukminun, kalian semua sholawat dan kalian semua salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sholawat dan salam yang banyak dan bagus. Yang banyak dan bagus taslima. Dari situ maka ulama mengatakan ayat ini menunjukkan kalau Allah lagi mengajak kelompok khusus dari umat manusia yang beriman untuk naik pangkat dengan cepat. Karena begitu perintah ini dia lakukan maka dia langsung masuk dalam kelompok orang-orang yang bersama Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya orang-orang yang bersama Allah bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga begitu dia solawat pada Nabi Muhammad Wasallam, dia langsung masuk dalam kelompok malaikat. Kalau gini bahasa kasarnya gini, saya anggap saja kelompok malaikat. Terus saya ngajak kalian semua, yuk pergi umroh bareng saya. Saya mau nanya, ini misal saya malaikat. Saya nawari antum, yuk pergi umroh bareng saya. Umroh bareng malaikat. Kira-kira keren atau enggak keren? Bangga atau enggak bangga? Bangga ya. Kelasnya naik atau enggak naik? Pangkatnya naik atau enggak naik? Modalnya tinggal apa? Umroh bareng malaikat. Betul ya? Bareng malaikat. Bayangkan ini Allah bilang, yuk bareng saya dan malaikat, sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu kita bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung kita naik pangkat. Pangkatnya apa? Min khawafil mu'minin. Masuk dalam kelompok orang beriman yang superior. Orang beriman yang khusus. Bukan orang beriman yang biasa. Makanya dari dahulu zaman Nabi Muhammad SAW, Rasul pun mengajarkan agar kita banyak solawat. Sampai dibuatkan hari khusus solawat. Ya hari khusus solawat. Apa itu hari Kamis malam Jum, Jumat dan hari Jum, Jumat. Perbanyaklah solawat kepadaku di malam Jumat dan hari Jumat. Dibuatkan hari khusus. Walaupun setiap hari suruh solawat, setiap saat suruh solawat, tapi dipilihkan kalau tiba malam Jumat yang lebih banyak. Kalau tiba hari Jumat yang lebih lebih banyak. Tuh contohnya. Kemudian Rasul juga SAW memberikan ancaman yang keras kepada orang yang enggan bersolawat. Ya orang yang enggan bersolawat. Al-bakhilu man dhukirtu falam yusalli alaiya. Allahumma salli yusallim alaih. Pelit, bakhil, kikir. Orang yang kalau disebutkan aku di hadapannya, dia enggak mau solawat kepadaku. Diancam disebut kikir. Sementara orang yang kikir itu enggak masuk surga. Orang yang bakhil pelit itu tempatnya di nerak, neraka. Gara-gara apa dia dapat pangkat bakhil? Gara-gara apa dia dapat pangkat kikir? Apa karena dia enggak mau berderma? Bukan, tapi karena dia enggan bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Dari situ siapa yang rajin solawat maka dia enggak akan bakhil baik dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan apapun yang dia miliki. Makanya kalau ketemu pasien pelit, ajak sholawat. Insya Allah sembuh itu. Orang pelit itu susah obatnya, betul ya? Giliran traktir dia lari, giliran bayar dia pura-pura ke toilet. Itu orang pe pelit. Tapi kalau kita ajak sholawat, insya Allah sembuh itu. Ya insya Allah sem, sembuh. Ini obat buat orang-orang yang bakhil, orang-orang yang ki, kikir. Kemudian Rasul juga mengatakan, salam, orang yang duduk di suatu tempat, dimanapun tempatnya, Kemudian dia bangun dari tempat duduknya, tidak bersolawat, tidak berzikir, tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Bangun aromanya lebih busuk daripada bangkai. Aromanya lebih busuk daripada bangkai. Artinya kalau dia bersolawat, aromanya ha? harum, dirinya harum, berarti tempatnya juga jadi harum, sekitarnya jadi harum. Orang yang aromanya harum, yang sekitarnya akan merasanya nyaman. Sehingga solawat kalau dibaca oleh seseorang di suatu tempat, tempat itu akan membuat siapapun yang berada di dalamnya maupun di sekitarnya merasakan rasanya nyaman di dalam relung-relung jiwa dan hatinya. Itu di antara contoh-contoh sejak zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, sholawat itu sudah digalakkan, diperintahkan. Bahkan, nah ini bahkan ajibnya di sini. Boleh dibahas lagi? Tapi ini harusnya Mahal ini, ya harusnya mahal. Cuman kita jual murah, gratis. Ya, gratis? Gratis. Dalam sebuah hadis disebutkan suatu hari tampak wajah Nabi Muhammad saw itu berseri-seri. Tahu tersenyumnya orang yang malu-malu, tersenyum malu bahagia itu. Itu Rasulullah saw tampak wajahnya tersenyum malu bahagia. Ya bahagia sekali. Sahabat pun nanya, karena Nabi Muhammad SAW itu wajahnya biasa-biasa saja, udah tersenyum bahagia. Sebab nggak pernah Rasul mengajarkan untuk menampakkan wajah yang tidak bahagia. Senyum tuh Nabi Muhammad SAW. Tapi hari itu sahabat melihat kok senyumnya beda gitu loh. Tahu senyumnya manten baru. Yang udah nikah tahu. Nah, yang belum ya nggak enggak tahu. Yang belum enggak, tahu Jumat depan Insya Allah ponakan saya mau nikah nah, di sini ya itu belum nikah aja ponakan saya udah senyum senyum itu ya itu udah senyum senyum itu nah, senyumnya orang yang bahagia sekali itu sumringah gitu ya kalau bahasa Jawa tuh sum sumringah bahasa Indonesia nya apa sumringah itu sumringah itu bahasa Indonesia nya apa ceria kurang gitu ya Ceria ya ceria, tapi ceria banget gitu ya. Ada bangetnya, sumringah. Super ceria. Ya super ceria. Sahabat nanya, Oh hai Nabi wasallam kok tampak sangat bahagia? Ada apa? Rasul menyatakan dalam hadith fil makna, Barusan Malaikat Jibril mendatangiku dan berkata, Allah menitipkan salam, Dan Allah menyampaikan, Siapapun dari umatmu yang bersolawat kepadamu satu kali, Aku bersolawat kepadanya sepuluh kali. Siapapun dari umatmu yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Aku bersolawat kepadanya sepuluh kali. Hadit ini kalau didengar begini saja ya nggak paham kita. Oh iya, yeah. satu solawat dapat sepuluh. Hmm. Tapi nggak ada rasanya. Coba kalau saya ngomong begini, bawa handphonemu bekas, bawa handphonemu bekas, saya tukari Samsung yang terbaru 20. Kira-kira kamu bahagia enggak? Bahagia, mereknya apapun gitu ya. Bahagia kamu, wah handphone ku welek, ditukari. Samsung yang terbaru atau iPhone yang terbaru atau handphone yang termahal jumlahnya 20, jumlahnya 100. Senang atau enggak senang? Senang. Kira-kira semangat enggak datang ke sini bawa handphone? Bahkan kalau enggak punya handphone, beli handphone. Terus harganya satu sewu, gitu ya. Bawa. Golek bekas-bekasan seket ya. bawa gitu. Untuk ditukarkan. Betul? Itu feel-nya begitu loh. Rasanya begitu. Allah bilang siapapun dari umatmu yang sholawat padamu satu kali. Nah sholawat itu apa? Tadi kita diperintahkan, hei yang beriman, kalian semua doakan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, kalian semua doakan Nabi dan sampaikan salam kalian yang terbaik pada Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat pun datang menghadap pada Nabi Muhammad SAW. Sahabat ngomong, ya Rasulullah kalau suruh ngucap salam, kami udah paham, karena perintah salam ini kan sudah jelas ketika Rasulullah Isra' dan Mi'raj, Allah pun mengajarkan bagaimana cara menyampaikan salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salamnya Allah itu diabadikan selama-lamanya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa Salamnya siapa itu? Salamnya Allah untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama kali ngajari salam untuk Nabi siapa? Allah. Allah ngajarin enggak salam buat Nabi? Ngajarin. Salamnya bagus atau sangat bagus? Sangat bagus. Panggil dengan sebutan pangkatnya. Ya ayuhan Nabi. Duhai Nabi. Salam sejarah untuk untukmu. Makanya kalau salam buat Nabi, panggil nama yang bagus Pak. Ba? Bagus. Itu assalamualaikum. Zainal Anbiya kan begitu ya Assalamualaikum Toha ya Habibi dan seterusnya salam 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 kalau salam kami tahu ya Allah caranya karena sudah diajarkan lah kalau suruh mendoakan Nabi Muhammad SAW suruh solawat suruh mendoakan ini doa yang bagaimana apa didoakan sehat doakan panjang umur doakan rezeki berlimpah doakan senang dunia akhirat atau bagaimana mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang engkau maksud. Maka saat itulah Nabi mengajarkan Sallam. Udah ucapkan saja ke Allah, sampaikan saja ke Allah. Allahumma sholli, ya Allah tolong kamu yang bersolawat pada Nabi Muhammad Sallam. Jadi ketika Rasul ditanya sama sahabat, Rasulullah SAW ditanya sama sahabat, gimana caranya solawat? Rasulullah ngajarinya, ya udah bilang saja sama Allah, ya Allah, tolong engkau yang bersolawat, tolong engkau yang ber bersolawat, Allahumma sholli, ya Allah, tolong kamu yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis tersebut, pertanyaan saya, pernahkah kita secara langsung bersolawat pada Nabi Muhammad SAW? Alaihi Gak pernah. Kita diajari Nabi, Sampaikan saja ke Allah, biar Allah yang bersolawat. Biar Allah yang bersolawat. Maka setiap kali kita mengucap Allahumma duhai Allah salli, tolong kamu bersolawat, Allahnya jawab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah, saya, ya. Aku Allah dan para aku bersolawat, malaikat juga bersolawat. Kalian solawat kita balas lagi, Allahumma tolong engkau ya Allah yang sholawat. Sehingga muter terus. Allah nyuruh kita sholawat, kita kembalikan, engkau saja ya Allah yang sholawat. Allah suruh kita lagi sholawat, kita kembalikan, tolong engkau yang sholawat. Allah bilang, aku sudah sholawat dan selalu sholawat. Malaikatku juga selalu sholawat. Kalian yang beriman, ayo sholawat kita jawab lagi Allahumma tolong ya Allah engkau yang solawat kenapa aku enggak pantas aku enggak paham aku enggak ngerti aku enggak mampu aku enggak bisa salah nanti kalau aku bersolawat menurut yang ku tahu maka Rasulku mengajarkan agar engkau yang bersolawat seperti yang engkau tahu dan yang engkau mau Allahumma sholli terus begitu Allahumma sholli masalah belakangnya terserah belakangan kan namanya Nabi Muhammad saw Allahumma salli ala Sidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Toha, Allahumma salli ala Yasin, Allahumma salli ala Al-Habib, dan seterusnya. Itu kan belakangnya nama Nabi Muhammad SAW. Cuman caranya itu loh. Bagaimana caranya? Allahumma sallallah, salatullah. Itu dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari situ, ulama mengatakan tidak ada sholawat yang ditolak. Gak ada sholawat yang ditolak. Kenapa? Lawang yang solawat Allah, masa Allah menolak Allah? Siapa yang solawat? Allahumma, ya Allah tolong kamu bersolawat. Berarti yang solawat siapa? Allah. Sehingga solawat itu tidak ter tertolak. Selalu tersampaikan pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa, alihi wa sallam, Selalu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke sampai di sini paham? Nah sekarang saya akan jelaskan, makna satu dibalas sepuluh. Siapapun dari umatmu yang bersolawat satu kali, aku bersolawat kepadanya sepuluh kali. Pertanyaan, nanti bisa paham ini. Semua ucapan kita, Allahumma, itu artinya apa? Doa. Allahumma, Allahumma, Ya Allah tolong, Ya Allah tolong, Duhai Allah tolong, artinya do, doa. Allahumma solli, berarti kita lagi berdoa, minta sama Allah agar Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. SAW. Betul, semacam itu. Oke, okay. karena solawat ini doa, maka kualitasnya tergantung. Yang berdoa, kualitas solawat itu satu orang yang satu dengan yang lain, bergantung dari orang yang ber, berdoa. Bunyi solawatnya bisa jadi bunyi solawat yang paling agung bunyinya, kalimatnya. Tapi kualitasnya tergantung dari orang yang bersolawat. Karena solawat adalah do, doa. Semakin dia dalam keadaan yang sempurna, semakin berkualitas solawatnya untuk dirinya. Semakin berkualitas. Betul? Nah, cuman hebatnya di sini. Se rendah apapun kualitasmu, Serendah apapun kualitas saya, Allah bilang, aku akan membalasmu. Handphonemu welek model apapun, gorene. Gore Nak buat ini saya tak buang sampah. <laughs> Maaf ya, yang nggak paham bahasa Jawa roaming mungkin ya. Ini di sini ada adik ipar saya di belakang itu dari Jakarta, nggak paham bahasa Jawa, jadi saya terjemahkan. Kalau kamu bawa handphone kamu yang yang jelek sekarang ke saya, ya saya nggak akan tukar hari dengan handphone yang sama sekalipun enggak. Oh, titik buang sampah ya, tak buang no sampah. Buangkan sam sampah. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena cintanya Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sayangnya Allah pada Nabi Muhammad SAW, siapapun dari umatmu yang memuji kamu, siapapun dari umatmu yang mendoakan kamu, kualitas orang itu seburuk apapun, tidak aku tolak doanya, tidak aku tolak pujiannya, tidak aku campakkan permohonannya, aku enggak lihat lagi syarat sah doanya, karena dia meminta untukmu kekasihku, maka aku akan beri dia balasan dari ku langsung, rahmatku, ampunanku, pangkatku, ku berikan kepadanya, karena dia mau doakan kamu. Sallu nabi. Allahumma alaihi. Paham. Kalau diterjemahkan gini, satu dibalas sepuluh jadi paham lain. Tapi kalau diterjemahkan siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka dia dibalas solawat Allah sepuluh kali. Paham kita apa? Ngah ngoh. pulung ngah, Gak paham. Oh satu dibalas sepuluh. Ini bahasa cinta bro. ya. Bahasa cinta mbak. You, it's about love. Eki bab mahabbah. Bahasa jin, cinta tresno. Masalah cinta. Allah bilang pada Nabi Muhammad SAW, karena Allah ya paham kualitas hamba-hambanya ini, hamba-hambanya Allah diam anak yang esok makan haram ya, yang pagi makan haram, siang makan haram, sore makan haram, sholat, ya banyak. Betul. Tapi demi untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW, syarat diterimanya doa itu kan nggak boleh ada makanan haram, nggak boleh ada minuman haram, nggak boleh ada pakanan apa pakaian ha? haram. Siapa yang tubuhnya haram berdoa sama Allah doanya ditolak. Tapi khusus untuk sholawat khusus untuk solawat Allah tidak melihat yang berdoa, tapi melihat permintaannya untuk siapa. Permintaannya untuk siapa? Karena permintaannya untuk Nabi Muhammad SAW, kamu memintakan untuk kekasihku, kamu panjatkan doa untuk yang kucinta, kamu mengingat orang yang ku bangga banggakan, kamu mengingat ciptaanku yang ter, terindah, kamu mengingat Rasulku Muhammad SAW, maka ku berikan untukmu aku. Aku bersolawat kepadanya sepuluh kali gak diwakil no malaikat, gak dikawakil no siapa-siapa, aku langsung yang akan urusin kamu. Allah bersolawat padanya 10 kali, sementara Allah gak bisa dibilang dengan bilangan. Angka apa yang bisa menghitung karunia Allah? Siapa yang bisa menghitung rahmatnya Allah? Tidak, no, no. Siapa yang bisa menghitung ampunannya Allah? Tidak bisa. Makanya ketika Allah bilang kepada orang-orang yang ikut perang badar. Orang-orang yang pernah ikut perang badar. Sahabat mulia yang pernah ikut perang badar. Allah berkata, I'malu ma syi'tum fa'inni qad Allah berbicara dengan tegas, silahkan kalian nih orang-orang sahabat-sahabat yang pernah ikut perang badar, berbuatlah sesukamu, kalian sudah aku ampuni. Jadi gawe apapun, gak masalah. Itu sahabat perang badar ya, jangan kamu tiru. Wah, Bip, siapa tahu saya termasuk ahli badar ngawur kamu. Ini cuma ngasih contoh, kalau Allah udah bilang mengampuni, ampunannya Allah ini udah unlimited gitu, nggak bisa dihitung, nggak bisa diukur, nggak bisa dibatasi, menembus semua dimensi dan semua ukuran. Kenapa? Karena Allah yang punya ampunan yang bilang aku ngampuni, nggak anak seingat isyarat Contoh misalnya. Saya bilang dilarang merokok di majlis araldo yang buat aturan siapa? Saya betul ya, kok tiba-tiba saya ngomong sama misalnya ya, sama Abdurrahman nih, misal Abdurrahman khusus Abdurrahman boleh merokok di majlis araldo. Jangan mau protes, berani protes kok. Abdurrahman, omah-omahku, rumah-rumah saya. Betul kan ya? Majelis-majelis saya, man cuma contoh loh man, kamu tetap gak boleh man. <laughs> tetap gak boleh man. Ini cuman contoh. Gak boleh yang lain protes, kenapa Abdurrahman boleh, kok kami gak boleh gitu kan ya? Karena milik sa saya. Maka ketika Allah bilang, dia saya ampuni, gak pakai syarat-syarat lagi, Allah ngasih ampunan, ya udah diampuni sama Allah. Selesai. Besarnya ampunan nggak bisa bawa ukur karena Allah bilang diampuni ya hata udah terampuni. Nah kenapa sampai Allah bilang aku bersolawat padanya 10 kali biar paham, biar pak paham seluruh makhluknya Allah biar ngerti bahwasanya Allah yang nggak bisa solawatnya dikasih angka dengan angka itu mengatakan sampai 10 kali artinya apa sudah pol-polan tuh orang yang doyan sholawat itu pasti dirahmati. Selesai. Pasti disayang. Pasti diberi solusi. Pasti diberi jalan keluar. Pasti hidupnya akan enak. Pasti. Kenapa? Aku Allah yang bersholawat kepadanya. Artinya aku Allah yang ngampuni dia. Aku Allah yang nyayangin dia. Aku Allah yang memberi jalan solusi untuknya aku Allah, aku Allah, aku Allah. Gak usah kaken mi, mikir untuk orang yang yakin ini dan dia banyak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Jelas sampai di sini? Jelas. Nah kadang-kadang ada orang usil. Kalimatnya baik tapi tujuannya kadang gak jelas. Bip, kalau ada orang rajin solawat tapi gak solat gimana? Ini gak jelas ini kalimat disampaikan untuk ya membuat orang berhenti sholawat Betul atau betul? Kalau saya simple Jawaban saya Jawabannya mana yang lebih baik? Ada orang yang tidak sholat dan tidak bersholawat Yang satu tidak sholat dia bersholawat Mana yang lebih baik? Kan apple to apple Samsung to samsung Android to android Betul ya? orang sholat dia tidak bersolawat orang sholat dia bersolawat kan begitu jangan dikatakan mana yang lebih baik ada orang sholat tapi dia tidak bersolawat sama orang tidak sholat tapi dia bersolawat yang gak imbang toh ya yang imbang orang sholat yang bersolawat dengan orang yang sholat tidak ber Solawat itu baru pertanyaan yang be betul. Atau orang yang tidak sholat dia bersolawat dengan orang yang tidak sholat tapi dia tidak bersolawat. Jelas. Intinya apa? Solawat ini kondisinya apapun melekat pada siapapun sebuah kebaikan. Maka jangan pernah menilai orang dari keburukannya, nilai orang dari kebaikannya. Kalau udah ada orang yang bersolawat, tugas kita mengucapkan, insya Allah berkat solawatnya, dia jadi rajin so, insyaallah Insya Allah berkat solawatnya, dia jadi berhenti maksiat. Mak insya Allah berkat solawatnya, dia jadi orang yang tak taat. Jangan kita balik, kelihatannya rajin sholawat, tapi ninggalin sholat. Kelihatannya rajin sholawat, tapi ahli maksiat. Kelihatannya rajin sholawat, ini akhirnya kita merendahkan nilai sholat, sholawat. Clear? jangan jadi ini apa namanya, bolone setan menyebabkan orang ninggalkan sholawat. Ada orang datang sama saya, misal ya, nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab rock mini terus nanya sama saya bib saya begini solawat boleh nggak jawaban saya enaknya gimana saya begini solawat boleh nggak enaknya jawabannya gimana jangan ibu-ibu subjektif bu mas-mas ini loh yang masih muda gimana mas cewek pakai rock mini pegang tasbih Ayo. Terus dia sholawat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Terus sambil ngibaskan rambutnya. Wah. Saya mau nanya. Kamu akan ngomong gini, datangnya, eh mbak, berhenti, jangan bersholawat Kamu melecehkan sholawat Masa sholawat sambil aura terbuka? Berani ngomong gitu? Berani? Enggak. Yang ada kalau kita ditanya sama orang tersebut, jawaban kita adalah, Alhamdulillah lidahnya sudah bagus. Ya masalah pupunya belum beres kan, yang penting lidahnya beres dulu. Ya kan? Kalau kamu mau bereskan pupunya, ya nikahi saja, selesai ya. Nikah, terus kerudung, kasih baju, kan selo? selesai. Betul, betul. Ah, iya. Jangan kemudian kamu ajarin dia ninggalkan sholawat, sudah punya amalnya cuman sholawat, kayak begini loh. Uh, pak, maaf pak, saya ini tidak mandi, tapi saya pakai parfum. Boleh nggak? Pilihannya kan dia tidak mandi pakai parfum atau tidak mandi sama tidak pakai parfum. Atau kamu akan jawab, jangan pakai parfum, Mubazir, melecehkan parfum karena tubuhmu nggak mandi gitu? Ya enggak daripada nanti kamu membuat yang lain pingsan ya walaupun gak mandi itu yang gak oke ya mending pakai par parfum yang kita apresiasi pakai parfumnya tapi jangan membenarkan tidak mandinya betul yang kita apresiasi bersolawatnya jangan benarkan tidak pakai hijabnya paham yang kita apresiasi solawatnya jangan benarkan maksiatnya ngerti Nah, itu tolok ukurnya di situ, sehingga kita bisa menimbang segala sesuatu dengan benar. Lidahmu sudah bagus, mudah-mudahan yang lain jadi bagus. Enak, loh! Berarti kita tidak membenarkan maksiatnya, tapi kita membenarkan ketaatannya. Di situ, namanya berbicara secara positif, dan itu membangun yang mendengar untuk menjadi pop positif. Clear. Jadi kalau besok mas-mas ketemu mbak-mbak model begitu, enaknya diapakan mas? Langsung sini dicandak dinikahi bu, bu. Dinikahi, selesai masalah. Disemangati, makasih mbak, Alhamdulillah lidahnya sudah bersolawat. Nah kalau ada orang solawat dengan cara-cara yang enggak benar, bib. Misalnya, Solawat sambil jogetan, jangan salahkan solawatnya. Paham ya? Solawatnya bagus, jogetnya kurang pas. Ya, jogetnya kurang pas. Kalau ada orang bersolawat sambil nari, oh nari itu boleh asal narinya sesuai syari syariat. Emang dalam syariat ada tarian, belajar lagi hadith nanti paham. Ya, belajar lagi hadith nanti paham. Rasulullah SAW pernah sahabat itu disuruh praktek Tarian menyambut tamu di dalam masjid. Tarian menyambut tamu dalam masjid. Tapi ya coba lo tarian sing eksotis gitu ya. Tarian menyambut tamu yang adab. Ini ada ada tarian seni. Kebudayaan suatu suku yang. Rasulullah s.a.w. mengatakan sahabat. Kamu dari suku sana? Iya itu ada tamu dari sana. Besok tolong sambut tariannya. Biasanya bagaimana cara nyambutnya? Dengan ketangkasan senja. Senjata. Tarian milik militer. Jadi. Ada tarian yang dibenarkan syari syariat. Makanya hukumi dengan ilmu, jangan menghukumi dengan hawa nafsu. Sampai di sini jelas? Dah, kembali tadi masalah. Kalau kita sholawat, seburuk apapun kitanya, Allah enggak lihat kitanya, yang dilihat untuk siapa. Karena untuk siapa, maka Allah apresiasi, Allah langsung yang membalas. Urusan ini, wahai Nabi, jangan kamu yang balas, aku yang balas langsung. Gini, gini, gini. kurang paham awakmu. Ini siapa nih? Di sebelah kanan saya. Kamera, kamera, kamera. Zoom, zoom. Ya, Mas Edi coba ini. Biar kelihatan ganteng siapa anaknya sama bapaknya. Masya Allah. Ya yang adil loh ya, wong loro dibanding no. Nah, coba. Coba lihat sini, lihat kamera. Nih. Coba lihat. Nah, ganteng siapa? Jawaban yang di belakang itu Pak Leknya, ganteng Pak Leknya katanya. Ikhwani ini anak saya yang tertua Ahmad Anis, betul. Ada orang kok ngasih hadiah anak saya roti. Iya, ngasih hadiah anak saya roti. Saking senengnya saya sama orang tadi karena ngasih anak saya hadiah roti sebagai tanda per hatian, anak saya saya larang, udah nggak usah kamu bales. Saya masuk ke dalam rumah, saya cari. Apa ya sing tak kekno? Apa yang bisa aku berikan untuk menyenangkan orang ini? Kan begitu ya. Biar aku yang balas, biar aku yang balas. Kalau saya yang balas kira-kira besar atau kecil? Besar. Lah kalau kita sholawat pada Nabi Muhammad SAW, Allah enggak lihat kualitas kita, tapi kamu sudah mau memikirkan Rasulku kekasihku, wahai Rasulullah, jangan kamu yang balas, aku Tuhanmu yang akan membalasnya langsung. Bisa diukur enggak? Enggak bisa. Makanya sholawat ini ibadah yang Masya Allah, hadiah. Ya, jangan kemudian mengatakan lebih utama mana, sholawat sama sholat. Iki kan pertanyaan gua blok. <silence> Paham ya? Kalau sholat itu namanya rukun is Islam ditinggalkan ku kufur kalau menganggap tidak wajib jadinya ku kufur kalau menganggap wajib tapi males itu dosa be, besar tapi ingat orang yang sholat gak mungkin ninggalkan sholawat kenapa? karena sholat tanpa sholawat gak sah mikiro sholat mana yang gak ada sholawatnya? ayo carikan satu sholat yang gak ada sholawatnya kamu sholat baca tasbih ngantin dombli. Subhanallah, 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 Sampai dombli. Sampai kesel tuh lambi. Lidah sampai capek. Atahiyat akhir, kamu mau sholawat. Ya Allah, aku kan udah banyak baca tasbih. Jadi kan gak perlu sholawat. Langsung salam saja. salamnya yang penting saya salam sama kamu kan ya Allah. Atahiyatul At mubarakatul sholawatul tayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Gak usah sholawat sama Nabi, kan gak penting. Nabi kan gak penting, ya Allah. Yang penting kan kamu, ya Allah. Saya mau nanya, diterima atau dilempar? Dilempar kita. Dilempar. Paham? Sama Allah diikat itu ibadah yang namanya sholat. Ujungnya, kalau kamu gak sholawatin, dan kamu gak ngasih salam kepada orang-orang yang ber, beriman di sekitarmu, tidak aku terima. Masya Allah, gimana itu? Solawat, ya, salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling sedikit seperti itu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Kalau nggak ada solawatnya, diterima nggak? Enggak. Maka orang yang suka banding-bandingkan sholat dengan sholawat, ini bahaya ini. Ini orang yang ingin menjatuhkan sholawat dengan mengutamakan so sholat. Seakan-akan, sempenting penting sholat, sholawat gak penting. Ngacau. Clear? Kalau gak dibeginikan gak paham-paham kok -paham soalnya. Dibanding-bandingkan terus, penting mana? Baca Al-Quran atau baca sholawat? Gua blok meneh gitu. Mohon maaf saya agak kasar ngomongnya, biar cetol, biar melek itu. Mana yang lebih penting? Baca Al-Quran atau baca sholawat? Tak jawab, mana yang lebih penting? Baca Al-Quran atau baca pesan di WhatsApp? Saya mau nanya, yang suka ngomong begitu kira-kira baca pesan WhatsApp enggak? Baca, sempat atau enggak sempat? Banyak atau sedikit pesan WhatsApp yang dia baca? Banyak nanti, kalau dia ditanya, mana yang lebih penting: baca Al-Quran atau baca pesan WhatsApp? Jawabannya apa? Lo ngaji kan, ya, ada waktunya. Ada waktunya ngaji, oh ini kan waktunya baca WA. lah kenapa giliran sholawat? Kamu nggak ngomong begitu. Ada waktunya sholawat, ada waktunya baca Al quran ada waktunya istighfar, ada waktunya tahlil, tah, ada waktunya tasbih, ada waktunya tahmid, bahkan dalam salat. Pun dibagi, ada waktunya baca Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah, bukan dibaca di at-tahiyat. Kamu, kamu at-tahiyat baca Al-Fatihah gak sah. Coba nanti at-tahiyat langsung fatwa MUI aliran sesat. At-tahiyatul Taibatulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aliran apa ini? Sesat. Waktunya baca Al-Fatihah ketika berdiri dalam rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat. Kalau sholatnya zuhur, asar, sama apa lagi? Isya. Baca surat, sunnah. Tapi tempatnya di mana? Baca surat, ya tetap tempatnya di mana? Ketika berdiri sujud baca ayat itu pun ulama ada yang fatwa tidak bo, boleh. Bukan tempatnya. Sujud itu tempatnya baca kalimat tas, tasbih. Rukuk tempatnya baca kalimat tasbih dan tah, tahmid. Paham? Duduk di antara dua sujud lain tempatnya berdoa. Tempatnya ber berdoa di antara dua su, sujud. Nah sholawat tempatnya di mana? Ada ayat. Dalam sholat ada tempatnya, ada ayat. Ada tempatnya baca Al-Quran. Ada tempatnya tasbih. Ada tempatnya tahmid. Dikasih tempat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah banding-bandingkan zikir-zikir dengan kiraatul Quran. Seakan-akan kamu akan mengatakan lebih baik baca Al-Quran daripada bersolawat. Nyawur kamu. Seakan-akan kamu nggak punya waktu. Padahal hidupnya yang ngobrol sampai koncone. Cekikian, cekakaan, Giliran ada orang banyak baca sholawat, Kamu kritisi, Daripada banyak sholawat, Lebih baik baca Al-Quran, Itu yang pertama, Yang kedua, Jangan salah, Orang yang lagi baca sholawat, Dia lagi baca Al-Quran, Wah ini Habib Novel sesat ini, Masa orang baca sholawat, Dibilang baca Al-Quran, Karena diantara mana atul-Quran, Adalah al-imalbih, Ya, al Di antara makna membaca Al-Quran adalah mengamalkan isi Al-Quran. Orang yang nyambung tali silaturahim itu lagi membaca Al-Quran. Orang yang cari ilmu lagi membaca Al-Quran. Membaca dalam arti mengamalkan isi Al-Quran. Sementara Al-Quran yang ngomong, Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu Taslimah. Langsung kita jawab, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ini semua kita lakukan lagi membaca Al-Qur'an. Maka jangan pernah mengatakan Al-Qur'an sama sholawat, mana yang lebih utama? Jelas? Ada orang nanya sama saya, pip lebih utama mana? Saya itu terus ngaji apa saya terus sholawat? Ini pertanyaannya kan asik juga ya. Orang memang mau banyak baca Al-Quran gitu ya, sama mau sholawat. Mana yang lebih utama, saya banyak ngaji atau saya banyak baca sholawat? Jawaban saya sederhana. Mana yang lebih utama, kamu banyak ngobrol atau banyak baca keduanya? Mikir dia, maksudnya lah kamu pagi ya ke kantor, ya ngobrol sama orang, kamu ya ketemu anak, ya ketemu istri. Udah gak usah lebih gitu loh ya. Ngaji-ngaji ya. Solawat, solawat. Kok ini gak ada waktu. Seakan-akan kamu udah gak punya waktu. Jadi orang sok penting. Gak ada waktu lagi untuk sholawat Gak ada waktu lagi untuk baca Al-Quran. Al Jangan lebih. Ya udah baca Al-Quran semampu yang kamu bisa. sholawat semampu yang kamu bisa. Allah gak pernah maksa. Allah cuma minta kamu jaga agar bisa istri koma. Rasul mengatakan 10 di pagi hari, 10 di sore hari, cukup saya beri syafaat. Apa enggak luar biasa? Lawang 10 aja udah dibilang banyak sama Nabi Muhammad SAW kok. Kalau Toriko saya kan Toriko asyikiyah nah, Almarhum kakak ibar saya itu, Kak Ferry itu, dulu ngajarkan saya, well, saya ini Torikohnya asyikiyah Gimana Kak? Yang asyik-asyik saja itu. Kalau ada yang asik kenapa cari yang susah? Oh betul, cocok saya. Nah yang asik-asik ini sering ditinggalkan 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Ringan atau enggak ringan? Ringan. ringan. Tapi itu ada jaminan langsung dari Nabi. Siapa? 10 pagi, 10 sore sholawat, aku jamin dapat syafaat. Oh kita kok kurang percaya Baik jaminan ikan jeng Nabi Muhammad SAW. Ah masa sih? Sedikit kok dapat syafaat. Kira-kira bodoh Ya. Dikasih yang enak kok cari yang su? susah. Kalau saya ya ambil yang 10 pagi, 10 sore. Perkara mau baca salawat seribu kali, ya Alhamdulillah. Karena ada hadis sendiri yang jamin, siapa satu hari salawat seribu kali tidak disentuh oleh api neraka. Enak atau enggak enak? Enak, ambil semuanya. saya seribu kok kurang mantap, maunya satu juta, ya sakarepmu. Sakuatmu gitu. Tapi jangan kamu rendahkan orang lain gitu loh. Jangan mengatakan, oh kamu sholawatmu sedikit. Jangan, jangan pernah ngurusin orang. Diri kita sendiri ini loh, kita perbaikin. Jangan pernah ngurusin oh, orang. Kalau kita baik, otomatis sekitar kita jadi baik. Itu otomatis loh. Gak mungkin enggak. Karena gimana ya? Hari ini tadi hujan enggak? Terus atau enggak terus? Dari mulai Jakarta tuh ya laporan sampai Solo saya nggak tahu sampai Jawa Timur gimana, hujan terus, betul. Tapi kalau mataharinya dibantu sama angin, mataharinya nggak pernah redup, pernah matahari redup. Laporkan ke saya kalau matahari redup, tak marahinnya. Matahari itu diperintahkan bersinar, nggak ada perintah meredup, betul. Nanti kalau udah waktunya dibuat meledak sama Allah Ta'ala, kiamat selesai. Jadi nggak usah bingung sama teorinya, ahli teori, ruwet mikirin matahari kalau meredup bagaimana, matahari kalau ini bagaimana? Si Allah sudah jadikan matahari itu akan memancar terus. Nanti kalau udah waktunya, bledos, selesai-selesai. Udah kamu gak usah mikir waktunya kapan? Ruwet men. Kiamatnya kapan? Ya Allah, tak kiamat kapan? Pertanyaan 1400 tahun lalu kamu ulangi. Saya mau nanya, ada enggak yang nanya begini? 1400 tahun yang lalu ketika Nabi SAW itu pengajian ada yang nanya, Ya Rasulullah kiamatnya kapan? Mata sa'ah kapan kiamat? Ada dua yang nanya sama Nabi Muhammad SAW. Yang satu manusia, yang satu malaikat dan enggak nanggung-nanggung, Malaikat Jibril alaihi salam. Yang satu manusia, yang satu malaikat Jibril alaihi salam nyamar jadi manu? manusia. Nanya manusia yang pertama dari desa datang tergopoh-gopoh ke majelis langsung nanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Karena pertanyaan ini kurang penting, sama Nabi nggak dijawab langsung. Rasulullah SAW itu lanjutkan pengajiannya, selesai nanya. Tadi yang nanya-nanya kiamat siapa? Tetap dihargain, karena setiap pertanyaan itu pen penting. Tapi nggak urgent gitu loh, nggak langsung dijawab. selesaikan Rasul pengajiannya, baru ditanya, siapa tadi yang nanya tentang kiamat? Maka dijawab, saya ya Rasulullah sampai hari ini saya tidak menemukan jawaban Nabi Muhammad SAW tentang waktunya. Ditanya waktu, tambah Rasul nanya, kamu udah punya persiapan apa? Nanya-nanya kiamat ke apa? Yang ditanya langsung jawab, Neliti, oh iya, ya. Saya tanya-tanya kiamat, kalau kiamat datang, persiapanku apa? Jawab, jawabannya pun nyeleneh. Saya nggak punya sholat yang banyak, nggak punya puasa yang banyak. Ini nekat atau enggak nekat? Datang-datang seperti nantang. Kiamatnya kapan? lah kamu punya persiapan apa? Orang dia apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Sholatnya pas-pasan, posoni pas-pasan. Ramadan baik sholat lima waktu. Tapi aku punya satu. Punya apa kamu? Aku cinta Allah dan aku cinta Nabi Muhammad SAW. Rasul menjawab, ya wes tenang. Kamu bersama yang kamu cintai. Nah, kalau dibilang bersama yang dicinta itu kira-kira aman atau enggak aman? Amen. Aman toh. You with me. Selesai ya. nanti pergi uh, perginya gimana? Udah enggak usah mikir kamu bareng saya. Perlu mikir enggak? Enggak perlu. Kan begitu. Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Rasul langsung mengatakan sama kamu bersama saya. Jadi enggak usah khawatir tentang kia kiamat. Enggak dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya neko neko, kok takok kiamat kapan kiamat kapan mataharinya meredup atau ti, tidak dan lain sebagainya. Yang kedua malaikat Jibril Alaihissalam nanya kapan kiamat. Rasulnya jawab ma masul bi alam minas sa'il mal ma masulan alam minas sa'il. Makol, yang ditanya gak lebih ngerti daripada yang bertanya. Sengking tawaduknya Nabi Muhammad SAW aku nggak lebih ngerti dari kamu loh. Ayo mau anu ya mancing-mancing. Kan begitu ya mancing-mancing. Aku nggak lebih ngerti dari kamu. Tapi tak kasih tahu ciri-cirinya aja. Karena yang nanya malaikat punya kepentingan. Ya punya kepentingan. Malaikat ini punya tuh tugas. Maka sama Nabi dikasih bocoran. Bocorannya adalah kalau begini, kalau begini, kalau begini. Pertanyaan saya ada orang ngomong, saya nggak ngerti rumahnya Habib Novel. Tapi ya tapi bocorannya ya, rumahnya Habib Novel itu di depan paket Tiki. Di sampingnya ada warung Mas Maman, di pojoknya sana ada jembatan, 190 meter ada masjid Riyad. Kemudian nanti di sana ada rumah apa namanya klinik. Kemudian di sana, di sana, di sana orang tadi menjelaskan sekitar rumah saya dengan detail. Berarti dia tahu rumah saya enggak? Tahu rumah saya enggak? Jadi kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku enggak lebih ngerti dari kamu. Bukan ngomong enggak ngerti loh ya aku tidak lebih ngerti dari kamu, tapi ciri-cirinya aku beritahu ya. Semua ciri-ciri kiamat diberitahukan. Berarti nabinya tahu enggak? Tahu, tapi enggak boleh ngasih tahu. Sallu ala nabi. Allahumma ala. Oke, ini contoh tadi. Matahari pernah meredup enggak? Enggak pernah. Terus yang buat matahari enggak kelihatan apa? Hah? Yang buat matahari enggak kelihatan adalah A? Ah? awan yang menutupi. Lah kalau sekarang anginnya diperintahkan, "Hei angin, pindahkan awan." Terang atau enggak terang? Terang. Hidup itu sesimpel itu. Ya, hidup itu sesimpel itu. Urusannya tinggal Allah mau pindahkan atau tidak. Jadi semuanya kembali ke siapa? Ke Allah Subhanahu ta'ala begitu kita sholawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung kita itu masuk dalam kelompok malaikat, langsung Allah mengatakan, Aku ampuni kamu, Aku rahmati kamu, Aku, 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 Aku. Beres, tidak urusan kita. Beres. Saya kok tiba-tiba bahasnya tadi bahasa-bahasa ini. Saya nggak ngomong, nggak pernah mikir soalnya. Asyik ya, ya. Yang asyik-asyik saja. Jadi pilih mana? Yang asik atau yang susah? Yang asik. Contohnya lagi yang asik mau ndak? Mau. Dudukmu memandang saudaramu dengan penuh cinta. Sing halal ya, sing halal. Catatannya halal ya. Misalnya sama temen, nongkrong sama temen nih, mandangnya dengan cinta, sayang, kikoncoku muslim, bodo muslim, seneng gitu. Obrolannya halal. Ini lebih utama daripada iktikaf di masjidku selama sekian lama. Kok enak ya? Iya, karena ibadahnya muslim itu hakikatnya nyenangkan orang lain. Senangkan orang lain. Sampai dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, aku pergi mewujudkan hajat saudaraku, keluar meninggalkan masjid, mewujudkan hajat saudaraku, lebih ku senangi daripada iktikaf eh, di masjidku ini selama sekian lama. Sekian namanya tuh saya lupa satu bulan atau satu tahun. Intinya kan sekian lama. Bayangkan. Kenapa? Nyenangkan orang Ya, menyenangkan oh, orang. Ini fadilahnya luar biasa. Lah begitu kita sholawat, kita bukan menyenangkan orang, menyenangkan Allah. Karena Allah yang perintahkan, Allah yang suruh untuk kekasihnya. Allah minta untuk Rasulku ini, untuk Nabiku ini, untuk ciptakanku yang terindah ini, untuk kekasihku. Kalian sholawat ya, kita nurut. Ya ya Allah, Allahumma sholli, tolong kamu yang sholawat ya Allah. Allahnya bilang, ya udah aku terima sholawatmu, kamu aku kasih ini, 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 ini langsung. Rasulullah, dah gak usah mikirin umatmu yang bersholawat, aku yang bertugas. Menghadiah macam-macam. Selalu ala Nabi, Allah ala. Jelas sampai di sini, berarti sholawat asyik atau gak asik? Asik. makanya kita sebisa-bisanya lah, sebisa-bisanya sambil duduk. Kalau saya nggak mau repot-repot, mau duduk sholawat, mau bangun sholawat, tak latih gitu. Sampai biar nanti itu jadi apa namanya, otomatis, sehingga setiap gerak dan diam saya nggak pernah pisah dari Nabi Muhammad SAW. Mau bangun, loh, mostly Langsung kan ingat Nabi Muhammad SAW, dijawab sama Nabi salamku juga untukmu. Weh, nak tenan. Berarti dosaku habis. Nah, kalau Nabi udah bilang dia selamat, Malaikatnya yang di kiri berani nulis. Terjemahannya gitu loh ya. Jangan di-share ini bahaya ini. Sorry bro, coba share Bahaya ini pemahaman semacam ini kalau di-share nanti kan bahaya. Banyak orang rajin sholawat nanti. Contoh, ada orang duduk. Bangun dari duduk, dia baca solawat. Sebelum duduk, dia ribah, dia namimah. Ayo, coba gimana itu. Terus kamu mau bilang, percuma solawatnya gitu. Berani. Yang ada, duduknya ribah namimah, itu do, dosa, dosa besar, betul. Tapi bangunnya dengan baca solawat, disitu dijanjikan, Siapa yang bangun dengan baca solawat itu dia akan diampuni dosa dosanya. Siapa yang bersolawat dapat solawatnya Allah. Siapa yang salam disalami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Maka begitu dia bangun mengucap solawat dapat solawat dari Allah. Artinya ampunan dari Allah, rahmat dari Allah disalami Nabi. Nabi menyalami berarti salamku untuknya. Artinya apa salamku untuknya? Jaminan dariku dia selamat. Orang, orang dulu kalau ngomong assalamualaikum, aku jamin kamu selamat. Aku nggak ganggu kamu. Siapa yang ganggu kamu, aku akan bela kamu. Nah kalau orang tadi ada jaminan begitu, malaikat dengar atau nggak dengar? Malaikatnya dengar. Nah, yang di kiri berani nggak? tadi gibah namanya hapus, <laughs> hapus. Ada perintah dia dilindungi Nabi Muhammad SAW. Dihapus atau nggak dihapus? Dihapus. Tapi setan tangki pinter, maka bodoh setan. Setan pinter. Wah ini kalau umat paham ini bahaya. Dosa hibah namimah gak akan pernah tercatatkan. Maka langsung setan buat tim anti solawat. Begitu mau bangun sama setan di BCI. Mall, mall, mall. Gak sempat solawat. Gak sempat. Dibuat lupa, dibuat lena, dibuatlah lale. Ketika bangun dari du, duduk. Gimana caranya biar dia nggak baca sholawat? Setan bekerja. Nah saya tim yang mau nyukseskan sholawat biar masuk dalam kelompok malah wekat. Jadi kok setan buat tim anti sholawat, kita buat tim sukses sholawat. Setannya bisikin, percuma kamu bangun baca sholawat kalau tadi ribah namimah. Itu setan. Biar orang kalau bangun dari ribah namimah gak zikir wes gunjing ngerasani gak dikir sisan. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Nah kita para ulama masuk tim yang mengajarkan orang dikir, kalau kamu tadi duduknya maksiat jangan sampai bangunnya tidak to, to at. Bangunlah toat biar dosanya maksiat terhapuskan. Kok iso? Yang bilang bukan ulama, Allah yang bilang dan Nabi Muhammad SAW ikutilah keburukan dengan kebaikan maka akan terhapuskan dosanya. Betul? Inal hasanat sesungguhnya perbuatan baik yudhibna sayiat menyingkirkan kebu keburukan. Itu Al-Qur'an. Kalau kalam Nabi Muhammad SAW alaihi bi'is al hasanata tamhuha. Kalau ada perbuatan buruk, segera ikuti dengan perbuatan baik. Tamhuha akan menghapuskan keburukan tadi. Jangan kamu mengatakan, kok enak? Kok enak betul? Begitu mudah, diampuni. Ampunan kok gampang? Yang bilang ampunan susah itu siapa? Saya heran saya. Kenapa di kepala ini dibuat ampunan Allah itu susah? Susah mendapatkan ampunan Allah. Berat mendapatkan ampunan Allah. Mendapatkan surga itu susah. Neraka itu mudah. Sopo sing bising ini setan. Jangan takut-takutin umat. Sehingga umat jadi berat untuk melakukan to'at. To dan mudah bermaksiat. Kita katakan jangan maksiat. Tapi kalau kamu maksiat, kamu punya Tuhan. Kalau kamu punya dosa, kamu punya Tuhan. Kalau kamu punya salah, kamu punya Tuhan. Tuhannya Allah yang maha mengampuni, yang maha menutup aib, yang maha menyayangi, yang maha mengayomi. Datangi Tuhanmu. Fafirru ilallah. Lari kejar ampunannya Allah dengan segera berbuat baik. Insya Allah kan dapat ampunan. Jangan kemudian orang dibuat putus asa. Wes mungkin ra mungkin nganti ndomble lambemu. Masyaallah. lambe ini bahasa Indonesianya apa? Susah Mas Henry, saya mau nyebutkannya bahasa Indonesia susah. Hah? Duwer. Duwer yo Jawa meneh gitu ya. Sampai lidahmu kelu ga enak. Sampai lidahmu ketekuk-tekuk sampai gak iso ngomong meneh gitu ya. Sampai salah-salah pelu sampai ngomongnya gitu. Percuma kalau kamu seperti itu, gak ada yang percuma. Seseorang datang kepada seorang ulama dan berkata, bagaimana ini? Saya berzikir tapi gak pernah bisa khusyuk. Zikir saya sama ngelamun. Ulamanya yang jawab, bersyukurlah sama Allah yang sudah menjadikan salah satu anggota tubuhmu untuk taat padanya. Yang sudah menghias salah satu anggota tubuhmu dengan ketaatan padanya. Duh, kamu jangan anu ya. Jangan meremehkan. Tuh pernah ada seorang ulama besar Waliullah jalan lewat ada pemabuk mulutnya berbusa. Pingsan ya. Teler, mulutnya berbusa. Busa khomer. Tapi pemabuk ini muslim. Ya mu? Muslim. Ulama tadi langsung ambil air. Berhenti ambil air. Mulutnya dibasuh. Dibersihkan. Dibersihkan. Sementara yang dibersihkan gak sadar. Teler berat. Dibersihkan. Sambil berkata, ya Allah. Ya. Tolong bersihkanlah ya uh, aku bersihkan lidah yang toat ini kan lidahnya toat mengucapkan dua kalimat syahadat sudah bersyahadat lidah yang toat ini ku bersihkan dari najisnya Homer dari najisnya Homer tolong bersihkan dirinya dari dosa kemaksiatan ulama tenan iki coba nak awam mendem neng dalan ranggena guajul Lihat orang teler di jalan, diguacul, ditendang, kasih sampah. Dianggap seperti anjing atau kotoran, tidak dimanusiakan, nggak dimuslimkan. Ini ulama itu, menghargai betul. Ini lidahnya mau syahadat. Lidahnya mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini mau kamu ganti dengan apa? Tidak bisa. Ada orang yang luar biasa, tapi lidahnya nggak mau bersaksi. Tuhan hanya Allah dan Nabi Rasul terakhir, termulia Nabi Muhammad SAW. Seburuk-buruknya dia, masih sangat baik karena lidahnya mau bersyahadat sama ulama di basuh. ini lidahnya baik ya Allah tapi kena najis tak bersihkan najisnya aku bisa bersihkan najisnya dengan air tapi yang bisa bersihkan dosa-dosanya hanya engkau ya Allah tolong bersihkan dosa-dosanya ulama sing nonton kabeh bejone Mary aja oh, mbok tiru sesuk mendem ngono ya ngawur yang yang lihat iri. Akhirnya begitu dia siuman, semua itu mengerubung. Dia bingung, oh, apa ini? Ada apa, ada apa? Kamu tahu enggak tadi yang terjadi dalam tidurmu? Saya takut ya bodoh tuh ya. Masa orang tidur ditanyain, kamu tahu enggak yang terjadi dalam pingsanmu tadi? Ini yang bodoh yang mana ini? Yang mabuk yang mana ini? Yang ditanya atau yang nanya ini? Ya jawabannya, ya enggak tahu gitu ya. Enggak tahu ada apa gitu tadi itu mulutmu dibasuh oleh wali fulan. Dia paham, ini pemabuknya paham. Mulutmu dibasuh sama wali itu? Iya. Dia mau bersihkan aku yang jelek seperti ini? Iya. Jadi orang dulu itu pemabuknya pun kenal wali. Lah saya ini yang masjid itu kenal loh. Paham ya? Orang dulu itu pemabuknya kenal ini wali ini orang soleh. Lho, orang sekarang yang udah di masjid aja nggak bisa meyakini saudaranya orang soleh kok. Gak bisa meyakini yang ke masjidnya orang baik. Gak bisa kok. Sudhonnya luar biasa. Kita ini loh. Ini mabuk ngerti. Uh, itu wali orang soleh. Yakin dia. Baik banget. Aku yang jelek diperlakukan seperti ini. Ya Allah nangis. Tobat. Jangan dikira itu. Perbuatan apa kecil tampaknya ya. Tapi itu bisa menghapuskan dosa yang besar. Walaupun datangnya kadang-kadang di akhir, ya datangnya di ah, di akhir. Kita nggak ngerti perjalanan kita dan perjalanan manusia yang lain tugas kita pokoknya nok doso, minta am, ampun, segera amal so, soleh. Makanya begitu lihat orang bisa amal soleh apresiasi. Jangan dicaci, jangan dimaki, jangan dihina, jangan direndahkan, hargai sekecil ah, apa pun. Karena kelihatannya kecil dalam pandangan kita, Allah nggak pernah pakai hitungan. Allah lihat hatinya itu, hatinya. Sementara kita nggak ngerti hati saudara kita nggak ngerti. Clear? Dah, ya, alhamdulillah. Maka sebagai penutup, ada dua hal. Kita malam ini khataman Quran. Nanti sekaligus kita doa. Kemudian saya mau hadiahkan satu solawat. Ini solawat yang diperoleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al habshi radhiyallahu taalaanhu ketika bermimpi bertemu seorang wali. Ya, dikatakan sholawat ini membuat gunung-gunung ikut bergetar bersholawat. Seperti ketika Nabi Dawud alaihissalam di dalam Al-Quran, Ya jibalu, wahai gunung-gunung, kata Allah Ta'ala, ikutlah bertasbih bersama da, Dawud alaihissalam. Nah, sholawat ini menyebabkan gunung-gunung ikut ber bersholawat. Saya anjurkan untuk membacanya terserah jumlahnya. Sakkarepmu. Ya, sekali ya juga bu, boleh bebas pokoknya dibaca itu tampak seperti di layar monitor tirukan saya Allahumma salli wa sallim salli alal habibil mahbub habibi rabbil marbub. marbub Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub حبيبي رب المربوب <متحدث> اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب <متحدث> حبيبي رب المربوب <متحدث> اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب <متحدث> حبيبي رب المربوب Udah hafal semua? Insya Allah gampang ya. Sederhana saja kalau kita tahu terjemahannya nanti hafal dengan sendirinya. Allahumma salli wa sallim, ya Allah tolong engkau bersolawat dan sampaikan salam ala kepada al-habib, yaitu sang kekasih. Siapa sang kekasih? Nabi Muhammad SAW, al-mahbub yang terkasih. ya Yang terkasih, habibi rabbil marbub, kekasihnya Tuhannya seluruh cip, ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ada di layar monitor ya. Coba tampilkan lagi Mas Eto. Kita baca bersama-sama 10 kali ya. Nah, nanti diamalkan di rumah terserah. Ini uh, solawatnya insya Allah menyebabkan kita jadi orang-orang yang masuk dalam kekasihnya Allah ta'ala. Amin. Bersama-sama. Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub habibi rabbil marbub <سؤال> اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب حبيب رب المربوب اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب حبيب رب المربوب اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب حبيب رب المربوب اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب حبيب رب المربوب اللهم صلِّ وسلِّم على الحبيب المحبوب، حبيبي ربِّ المربوب، اللهم صلِّ وسلِّم على الحبيب المحبوب، حبيبي ربِّ المربوب، اللهم صلِّ وسلِّم على الحبيب المحبوب، حبيبي ربِّ المربوب اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب حبيب رب المربوب اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب حبيب رب المربوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الفاتحه teruntuk semua kerabat kita yang sudah meninggal dunia terkhusus untuk Ibu Ruqayyah binti Muhammad Saleh Adam nenek dari Akhina Abdullah bin Abdul Hadi dan teruntuk keluarga kita yang telah meninggal dunia walaupun tak kita sebutkan namanya sahabat-sahabat kita yang dahulu hadir bersama kita di majelis ini dan semua orang yang berbuat baik kepada kita dan saat ini telah berada di alam barzah sana. Semoga pahala dari khutmul Qur'an, pahala dari sholawat, zikir, doa, majelis ini dan antum semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan pahalanya juga disampaikan kepada orang-orang yang mendahului kita dari keluarga, sahabat dan teman-teman kita, orang tua kita, ayahanda kita, mertua kita, paman bibi kita, terkhusus Ibu Rogayah binti Muhammad Saleh Adam dan teruntuk guru-guru kita yang telah mendahului kita dan dijadikan sebagai penerang kubur-kubur mereka semua. Berkat itu kubur mereka dijadikan taman surga, diletakkan rohnya bersama para nabi, para sudikin, para syuhada dan para salihin. Dan semoga Allah Ta'ala berkat khutmil Quran dan majlis pada malam hari ini memberi kita ilmu yang bermanfaat hati yang tenang, hati yang taat, hati yang rindu pada kebajikan, hati yang mengenal Allah Ta'ala, hati yang cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah jadikan kita orang yang selalu menuju ke arah kebaikan sampai kelak kita setelah panjang usia dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keriduan. الله بركت آخر أسية يا نداهة الله بركت اخر اسيه يا الله بركت اخر اسيه حسن الخاتمة ألا هذه الدنيا وعلى كلية صالحة جميلة وعلى منهج علي و حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت pengumuman Insya Allah Jumat depan majelis akan saya mulai tepat setelah sholat isya dengan pembacaan maulid simtuduror Jumat berikutnya juga maulid ya tapi kalau Jumat depan khusus dalam rangka Insya Allah pernikahan keponakan saya dengan salah satu uh, jamaah majlis ar ya Insya Allah Jumat depan, ya, e, waktunya mulainya jam 8 kurang seperempat. Kita baca maulid sembuh kemudian ada akad nikah, kemudian nanti juga ada tausiah khusus, ya, tentang pernikahan, ya, tentang pernikahan dari Habib Novel bin Muhammad al aidrus Nanti, eh, khutbahnya itu tentang pernikahan singkat hanya satu menit. Ya, karena saya kasihan sama teman tennya. Kalau udah dinikahkan kan pengen segera meninggalkan lokasi saudara-saudara. Jadi kita harus pak paham. Nah saya enggak buat undangan ya. Karena semuanya sudah saya un, undang. Silahkan datang kalau mau dah datang dan insya Allah makan seadanya. Tapi insya Allah yang ada bisa dimakan. Silahkan tengok kanan, tengok kiri. Banyak yang gemuk atau yang kurus. Silahkan dimakan. Insya Allah Jumat depan. Mohon doanya agar terlaksana dengan berkah. Amin. Allahumma, amin. Yang kedua Jumat Kliwon jangan lupa Maulid seperti biasa biasanya dan nanti malam Nisfu Syakban saya mengikuti penanggalannya Nahdlatul Ulama nanti bisa uh, ikut sholat malam nisfu syaban di majelis ar Akan saya umumkan, ya akan saya uh, umumkan. Kemudian yang terakhir, tolong Mas Eto ditampilkan. Satu Ramadan menuju satu juta subscriber channel YouTube Habib Novel Alidrus. Channel YouTube Habib Novel Alidrus saat ini mencapai jumlah subscriber sekitar 921 ribu jadi cuman kurang 70 berapa itu? 9000 ribu lagi ya. Bulatkan saja kurang 80.000 ribu subscriber. Insya Allah sebelum satu Ramadan sudah genap satu juta. Amin. Caranya ajaklah dirimu, saudaramu, sanak kerabatmu, orang yang gak kamu kenal sekalipun, tanya, udah subscribe belum? Gitu ya. nah, Jadi kan subscriber channel Youtube Habib Novel, Alidrus. Bisa dilihat nanti di share sharean yang saya bagikan channelnya jelas toh ya www.youtube.com/slash habib novel Aledrus. ya nggak ada yang nama yang lain habib novel Aledrus youtube kalau di ig di tiktok itu banyak akun atas nama saya tapi itu bukan saya saya yang penting ikut membantu menebarkan kebaikan saya suka suka sa, saja walaupun sumbangannya nggak sampai ke saya Ya, walaupun semuanya nggak sampai ke, ke saya, ada yang nanya, "Itu Bib, akun TikTok ini tuh banyak dapat sumbangan, ceramah-ceramah uh, antum, pakai nama antum gitu ya." Itu orang nyumbang, tahunya ke antum nggak apa-apa. Selama itu nyumbang orang, itu namanya sodakoh, itu man, manfaat, enggak usah ribut, dan ribet dengan yang seperti itu. Setiap orang akan mendapatkan sesuai yang diniatkan, seperti ketika ada orang... Nah, itu tuh, tuh, wah, sayang ganteng itu. Masya Allah animenya itu pipinya merah yang buat siapa enggak paham itu ya Masya Allah di itu saya ya menuju satu juta subscriber ya channel YouTube Habib novel Alidrus ya subscribe sekarang juga nah itu datangi channelnya kemudian klik tombol subscribe Insya Allah barokah manfaat karena membantu perjuangan dak dakwah buat apa Bib cari sejuta subscriber jawabannya adalah untuk gaya-gayaan saja. Ya, untuk gaya-gayaan saja. Karena ada orang-orang itu yang kalau kita bergaya dia jadi tambah mantap. Ya, kita bergaya kita jadi man mantap. Maka semua cara untuk membuat orang semakin suka cari ilmu harus kita maksimalkan. Yuk, ada diri keluarga sahabat segera subscribe channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Terima kasih, semoga berkah dan manfaat. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين وشام فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سالنا من عطاياك الجسام واكرم الارواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامح في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين Monggo dinikmati